Kang Bayu. Woi, diploti sih. Astagfirullah, Kang. Bung, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Ananda semua, itu channel Iman Lasos. Gimana Mas kameramen? Sehat? Alhamdulillah Kang, sehat Kang. Alhamdulillah sehat. Oke pemirsa, kali ini saya akan melakukan penelusuran di sebuah jalan ini, ya, jalan setapak. Mungkin untuk warga mencari kayu bakar ataupun sejenisnya atau kebun. Ya, ini mitosnya katanya di sini ada beberapa rumpun bambu yang sering berbunyi sendiri. Rumpun bambu Kang? Iya. Tanaman bambu banyak tapi sering berbunyi sendiri gitu. Katanya kayak bunyi kentongan gitu. Bunyi kentongan Kang? Iya Mas, ya kita mulai aja. Saya pun penasaran apakah benar itu ada atau enggak. Ayo Mas, kita berdoa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Mas. Ini dapat panti dah. Lokasinya ini. Gak jauh. Astagfirullahaladzim. Iya Mas. Ini kayaknya kanan kiri gak dirawat. Gak dibuka lahannya itu. Ini kan bambu semua Mas. Astagfirullahaladzim. Dengar gak Kang? Dengar, apa itu? Suara apa itu? Kenapa Kang? Bentar Mas. Astagfirullahaladzim, tuh kan bunyi tuh, bunyi kan, benar kan, bunyi kan, tuh. Astagfirullahaladzim. Burung apa kan? Burung apa itu Mas? Burung pantai. Apa itu ya Kang? Mas. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Berdoa Mas, berdoa Mas, berdoa. Allahu Akbar. Ya Mas. Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Depan Mas. Sini Mas. Cepetan. Cepetan. Sini. Sini. Mana Kang? Depan tuh. Apa itu? Itu depan apa tuh? Mana Kang? Gak kelihatan Kang. Itu depan, depan, depan. 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 Mana Kang? Kelihatan belum? Belum Kang. Ini dari bau apa? Suara tadi tuh. Mana Kang? Kita keluarin ya. Allah. Astagfirullah. Apa itu Kang? Astagfirullah, ngadang kita Kang. Iya, dia mengadang kita. Assalamualaikum. 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 Apa itu yang bunyi? Liaran kamu? Iya.
Kenapa dia ganggu saya? Dan kamu, kenapa kamu menghadang saya? Kenapa? Gak boleh? Hah? Saya ingin tahu di sini. Saya nggak menantang kamu. Saya ingin tahu. Apakah benar rumpun bambu ini yang sering mengeluarkan bunyi seperti kentongan? Hah? Dan kamu tahu sosoknya seperti apa di sini? Astagfirullah, Kang, kemana, Kang? Dia nggak mau ngasih tahu, Mas. Kabur duluan, Kang? Iya, dia nggak mau ngasih tahu dia. Katanya masih di sini itu sosoknya, Mas. Sosok yang ada di sini ada. Itu tuh sosok yang tadi saya katakan, sosok yang sering. Kayak tadi itu ya. Iya. Ini sosoknya apa malah dia lari duluan? Itu apa, Kang? Saya penasaran sama hewan ini. Cari ini, Mas. Kayak apa sih wujudnya? Hilang ya? Gak ada ya? Mas, mas, awas mas, hati-hati mas. Kenapa, Kang? Ada yang nyerang. Nyerang dari depan, Kang? Iya. Ini gak kelihatan, Kang? Enggak, jadi gak mau lihat. Allah. Kenapa, Kang? Sosok apa, Kang? Yang nyerang tadi, Kang? Yang tadi yang mengadang. Astagfirullah. Ternyata dia bawa teman. Dia nyatuin kekuatan. Terus hati-hati nih, Kang. Iya, Mas. Hewannya kemana itu? Kamu pula menjauh lagi, Kang. Hewan apa ini? Ini kali ya, Mas, ya? Iya, kayaknya kan itu perairan. Boleh. Assalamualaikum. Muntan. Oh iya, Mas. Tapi kering. Enggak dalam ini, Mas? Enggak dalam. Lagi kering. Iya. Mungkin masa ketiga ya, masa kemarau itu. Iya, masih kemarau. Astagfirullahaladzim. Suara apa, Kang? Ikan atau apa itu, Kang? Masnya lempar batu enggak? Enggak, Kang. Siapa tuh? Lihat pegang kamera. Siapa tuh? Kemana kita, Kang? Mentok ini kita. Gimana? Balik lagi. Apa kita ke sana tadi yang diserang itu? Apa itu, Mas? Depan apa itu? Depan. Depan cepetan itu. Tuh. Putih-putih itu. Astagfirullah, Kang. Tadi terbang, Mas. Dia muter di area ini nih, pohon bambu. Ya, Mas. Kok saya malah kayak ketarik ke sana ya? Kemana, Kang? Ke yang tadi saya ngomong ada satu sosok yang nyerang saya gitu. Ke arah depan sana. Ya, Mas. Tadi kan kita selesai di sana ya?
Astagfirullahaladzim. Kenapa, Kang? Itu mas, apa itu? Mana, Kang? Tuh. Astagfirullahaladzim. Situ aja, mas. Itu perempuan apa? Laki-laki itu, Kang? Perempuan ini, mas. Temennya yang adang kita tadi ya, Kang? Iya. Apa ini sosok yang sering bunyiin itu, Kang? Kentongan? Ini sosok yang sering bunyiin kentongan. Nih, sosoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata dia bisa menjawab salam pemirsa dengan cara dia sendiri. Mohon maaf, saya di sini nggak ada niatan mengganggu. Ya, saya nggak ada niatan mengganggu di sini. Saya yang membuktikan apa benar mitos warga yang katanya bambu di sini sering bunyi sendiri. Itu kamu yang buat. Iya. Kenapa, Kang? Apa yuk? Kang? Kang Bayu. Woi, dihipnotis sih. Astagfirullah, Kang. Bung, Kang. Ini gimana saya, Kang? Kang Bayu. Kang. Kang Bayu, bangun, Kang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngapain, Kang? Hah? Ngapain kok tidur di pangkuan dia ya, sih? Saya gak kerasa, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Gak tahu mas, tadi kan saya habis nanya yang apa si apa benar sosok ini yang sering mukulin bambu, rasanya kayak dia narik ya, narik terus habis itu udah, saya nggak kerasa itu loh. Kita apain ini, Kang? Ya paling kita tanyain dulu mas dia dengan baik-baik gitu, ntar kalau dia memang bandel, kita terpaksa netralisir dia. Kalau dia nggak bandel, terpaksa kita cuma ya nyuruh dia nggak sering ganggu gitu aja. Kenapa kok kamu narik saya seperti itu? Ternyata gini pemirsa ya. Sosok ini adalah sosok seorang ibu. Iya, seorang ibu yang dulunya mungkin zaman dulu di sini adalah sebuah tempat yang rindang dan indah. Dan ini perempuan ini membawa seorang anaknya. Anaknya itu. Iya. Mereka berdua itu sedang mencari kayu bakar atau mencari apa gitu. Iya, pokoknya mencari untuk keperluan hidup mereka. Tapi si sosok apa si anaknya ini itu hilang. Iya hilang, nggak tahu kemana, karena jauh dari pengawasan ibunya ini, dan dia pun meninggal di sini dan sedang mencari anaknya. Gara-gara mencari anaknya. Iya. Gara-gara mencari anaknya, makanya kenapa dia sering mukulin si bambu ini. Karena dia pikir ada orang yang tahu gitu loh mas, ada orang yang tahu mau dengerin kalau dia mau minta bantuan gitu, tapi nggak ada orang pun yang mengetahui kalau dia sedang mencari anaknya dan dianya sendiri pun kesusahan di sini gitu. Oh ya udah, jadi maksud kamu seperti itu ya. Baik, nanti saya sempurnakan anak kamu, begitupun kamu juga ya. Saya bantu dengan doa. Tapi janji kalau saya udah
menjemur anak kamu dan anak kamu, kamu nggak pukul-pukul lagi babu ya, ya. Nah. Karena kamu nggak sama sekali nyerang saya dan hanya membuat ya mungkin nggak sadar sesaat, jadi saya nggak akan netralisir kamu, tapi lebih baik kamu pindah dari tempat ini ya. Kasihan orang-orang yang mungkin lalu-lalang di sini ataupun mencari sesuatu untuk sesuap nasi ya. Gitu ya, ya, pada takut karena wujud kamu seperti ini, mereka jelas takut. Ya udah, lebih baik sekarang ya kita bantu doa ya Mas ya. Kita bantu doa, Masnya juga bantu doa, pemirsa yang di rumah juga saya mohon dengan sangat bantu doa sesuai kepercayaan Anda masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Benar. Saya mau nanya sesuatu. Nama kamu sewaktu hidup itu siapa? Oh ya. Ya. Bismillah. Susun. Leruhi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata di sebuah tempat seperti ini ada sebuah kisah yang pilu ya Mas ya. Sebuah kisah pilu, yaitu seorang ibu mencari seorang anaknya yang sedang mencari mungkin kebutuhan hidupnya dulu. Dan ini seorang ibu ini merasa bersalah banget sama dirinya sendiri karena dia nggak bisa menjaga amanah dari yang di atas, karena si anaknya pun hilang dengan secara nggak wajar gitu loh Mas. Iya Kang. Gimana? Kita lanjutin? Atau gimana Mas? Lanjut aja Kang. Lanjut aja. Kita balik lagi ke sana ya. Saya masih agak penasaran sama hewan yang tadi. Iya Kang, suara apa? Iya, yuk Mas. Sudah balik. Ya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Gak bunyi lagi ya wanya. Iya kan. Tadi jelas banget suara bebek kan Mas. Iya kan. Sebelum sosok yang tadi. Iya kan. Jelas banget. Karena dia muncul gitu suaranya hilang. Hilang ya. Mungkin. Mungkin. Benar kayaknya ya. Sosok yang dia itu peliharanya ini mungkin. Ini benar-benar gak ada loh. Dia liang loh. Tadi padahal jelas banget kan. Di sini. Bunyi terus kan. Bunyi terus. Memang kayak ngikuti kita gitu Mas ya. Astagfirullahaladzim. Yaudah Mas, kita cukupkan sampai di sini aja ya. Kita sambil kayaknya udah cukup lah. Ini misterinya udah terjawab, fakta atau mitosnya udah terjawab. Jadi alhamdulillah kita bisa melakukan sesuatu hal yang memang membantu orang ya. Tapi permisa, saya tidak menginginkan Anda percaya dengan saya, percaya apapun memaksa ya. Saya nggak memaksa itu, karena saya hanya menggambarkan apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami di sini. Terserah kalian, Anda semua, Anda mau percaya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena saya di sini sifatnya hanya menghibur. Jadi mungkin ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya ataupun
kameramen saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like subscribe-nya channel Malasos. Saya pamit undur diri bersama mas kameramen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini aja. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalam, bismillah, wa fil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil batri ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.